لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد kita hidup di dunia ini bukan untuk kita memperoleh harta dan kita hidup di dunia ini bukan juga untuk memperbanyak ilmu. Kita juga hidup di dunia ini bukan sekedar untuk mencari jabatan. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari popularitas. Dan apapun segala yang ada di dunia ini, kita bukan mencari dunia ini. Tujuan akhir kita bukan dunia ini. Makanya sangat sempit sekali dan sangat maaf bodoh sekali kalau tujuan seseorang atau cita-cita tertingginya adalah mendapatkan pernak-pernik dunia. Karena apa? Kalau dunia ini begitu berharga walaupun hanya sebelah sayap ekor nyamuk aja, tidak akan mungkin orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah diberikan pernak-pernik dunia. Untuk apa semua itu pernak-pernik dunia ini kalau tidak bermanfaat? Kalau tidak mendapatkan ridho Allah dari apa yang Allah titipkan kepada kita? Karena Rasulullah menjelaskan kepada kita, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, kalau kita dihidupkan di sini untuk memiliki harta, baiklah harta itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau Allah berikan ilmu kepada kita, manfaatkan ilmu kita kepada orang lain. Kalau Allah berikan kita pangkat jabatan pada saat ini atau saat nanti, manfaatkan itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi tidak apa-apa memang kalau kita di dunia ini memiliki pernak-pernik, asalkan bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Jika tidak bermanfaat untuk orang lain, sudah tidak menjadi sebaik-baiknya manusia. Bahkan bisa jadi di pandangan orang lain kita mulia karena kita memiliki pangkat. Kita bisa dinisani oleh orang lain. Bisa jadi kita dianggap orang yang adil karena kita memiliki ilmu. Bisa jadi kita dianggap orang yang kaya karena kita memiliki harta. Atau bisa jadi kita dianggap orang yang soleh karena kita banyak beramal ibadah. Tetapi kalau tidak didasari dengan niat yang tulus, tidak bermanfaat untuk orang lain, apakah jadi amal ibadah? Tidak. Sungguh malah sia-sia. Sebagaimana kelak kita di akhirat, hisabnya kita di dunia ini mempengaruhi. Sebanyak apapun yang kita miliki dunia, maka sebanyak apapun juga kelak di yaumul hisab. Ketika kita hisab nanti, saya analogikan seperti ini. Ketika kita atau mungkin di antara kita di sini teman-teman ada yang pernah terbang naik pesawat. Setiap kita mau terbang pesawat, biasanya ada pemeriksaan itu. Apa namanya? Pemeriksaan barang itu? Saya belum pernah naik pesawat soalnya. Sama. Mungkin teman-teman dari Sumatera atau dari luar Jawa, apa namanya itu? Apa namanya? Pemeriksaan barang itu loh. Apa? Check in. Mau masuk. Masuk pesawat. Atau mungkin ketika kita ke luar negeri, ketika kita masuk ke luar negeri itu banyak pemeriksaan seperti deportasi gitu ya. Benar ya? Nah, semakin intinya, semakin banyak bawaan kita, semakin beban yang kita miliki atau oleh-oleh yang kita bawa kepada orang yang mungkin kita tuju di daerah sana, itu semakin lama di bandara. Cek satu, ada yang layak gak nih masuk pesawat? Ada yang layak gak nih dibawa keluar? Itu mau narkoba dengan suami. Ya itu, ketika membawa barang atau ketika membawa sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka di situ akan dipertanyakan. Itu baru di bandara lah. Ketika membawa narkoba, tadi kata Kang Sobi, pasti ditangkap. Enggak cuma lama saja, bahkan mendapatkan hukuman dari polisi setempat. Apalagi kalau
kita nanti ke akhirat sana, ketika kita mau menuju berjumpa Allah, kita membawa ilmu, membawa harta, membawa pangkat jabatan atau apapun itu pernah pernik dunia, tidak kita manfaatkan untuk bijak agama Allah, maka kelak itu akan memperlama kita di hisab. Kau dibilang itu dari. Oleh karena itu, syukuri ketika kita alhamdulillah Allah titipkan ilmunya. Syukuri ketika kita Allah titipkan hartanya. Syukuri kalau kita pada saat ini mungkin diberikan pangkat atau jabatan atau popularitas dengan cara apa, bermanfaat untuk orang lain. Minimal nih makanya di pondok ini walaupun enggak jadi pengurus, kalau enggak datang banyak tidur waktunya sholat ya bangun nih kan. Mbak, kalau kita di sini enggak mau bermanfaat kepada teman, kalau kita di sini tidak mau berjuang, berdakwah, mengajak teman kita yang sekamar aja, gimana nanti di luar sana? Gimana nanti di masyarakat? Masyarakat itu, ya Allah, jauh sekali berbanding dengan di pondok sini. Sepandai-pandainya santri masih lebih dari satu santri dibanding orang di luar sana 1000. Yakin saya. Kenapa? Semua santri pasti sholat walaupun telat. Semua santri walaupun sholatnya telat, dia kodok. Semua santri duduknya pun di sini, insyaallah diamal, dijadikan amal ibadah, karena dia di sini tujuan untuk menuntut ilmu. Makanya kalau kita nggak mau bermanfaat, mencoba menjadi orang yang bermanfaat dari apa yang kita miliki saat ini di pondok, jangan harap di luar sana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Coba kita koreksi diri, kita sama-sama menghasilkan tujuan kita di sini untuk apa? Untuk kita memperalih diri kan, sekedar itu saja, atau untuk memperbanyak teman, atau sekedar untuk pelarian dari tempat sebelum kita. Alhamdulillah jika seperti itu. Makanya itu sama-sama kita menjadi orang yang bermanfaat di pondok ini. Lakukanlah yang terbaik yang kita bisa, yang kita miliki untuk membangun Al-Mubarak agar menjadi pondok yang lebih baik lagi. Untuk bermanfaat untuk guru-guru kita. Setidaknya kalau kita semisal tidak bisa menjadi batu atau bisa menjadi semen atau tidak bisa menjadi bahan-bahan bangunan yang besar di kokohnya bangunan Al-Mubarak ini, setidaknya minimal kita menjadi butiran pasir yang kecil aja yang ada di bangunan Al-Mubarak ini. Maksudnya apa? Kalau kita tidak bisa berjuang, kita tidak bisa bermanfaat banyak kepada santri dan membantu kita, setidaknya minimal sedikit aja yang kita bisa agar kita menunjukkan bahwasanya kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, bahwasanya kita ingin untuk berkhidmat kepada guru kita. Bukan sekedar di sini ngaji aja, egois kepada dirinya sendiri. Alhamdulillah dimintai. Semoga Allah gunakan kita agar menjadi orang yang bermanfaat, orang yang tidak egois, yang tidak memikirkan ibadah kepada dirinya saja, yang tidak memikirkan ilmu dan harta untuk dirinya saja, tetapi diseperluaskan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم يا فتاوي علي ربي زدنا علما وارزقنا رحما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل للمتقين اماما رب هب لنا الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم